Oke, selamat datang di channel kelas Ki Gaming. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah memampir dan mengklik video terbaru dari saya. Dan bagi kalian yang belum subrek, tolong bantu itu di subrek ya teman-teman ya. Karena banyak dari kalian yang nonton tapi belum subrek gitu loh. Jadi tolonglah sekiranya itu menyisihkan sedikit waktu dari kalian untuk mensubrek dan mengklik tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, karena topik bahasan kita kali ini adalah bermain melawan Cowhead ya teman-teman ya, kita langsung beli aja item room. Karena di sini terserah kalian sih sebenarnya ya, mau beli item room atau enggak itu tergantung dengan situasi sih kalau saya ya. Dan lagi pula nanti kalau memang item room ini enggak berguna, saya bisa jual kapan aja karena harganya kan murah tuh ya teman-teman ya. Santai, ini mudah-mudahan kita jumpa Cowhead ya. Oh enggak ya, kita jumpa siapa, langsung kita giling saja, cicil saja ya saudara-saudara, slow-slow. Gak masalah, valirnya di atas ya. Ini formasi mereka entah gimana. Kita cicil sekali lagi. Oh, super sekali saudara-saudara. Ternyata ada Cowhead di sana. Kita tarik mundur. Pas ya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang Cowhead ya kalau kayak gini ya. Langsung 2 lawan 1 loh teman-teman ya. Santai, santai. Nanti akan saya berikan bagaimana tips melawan Cowhead ya teman-teman ya. Slow, slow. Santai. Kita pantau-pantau aja dulu ya teman-teman ya. Slow. Langsung kita cicil aja lagi Karinanya. Cerot, serosot, serosot. Maksud saya carry ya teman-teman ya, kok Karina ya. Santai-santai. Jadi seperti itu ya, kalau masih belum skill apa, Cowhead-nya belum level 2 itu gampang kita nyicil hero yang dia jaga ya teman-teman ya. Santai, ini langsung kita kill saja. Apa terjadi saudara, terjadi pembunuhan di sana ya. Cerot, nice, meninggal dunia saja. Oh, super sekali, ternyata Cowhead-nya sudah level 2 ya bung ya. Aduh, salah ya. Saya kira masih level 1 ya teman-teman. Kalau masih level 1 tadi harusnya kita masih bisa selamat sih ya. Jadi timingnya seperti itu ya teman-teman ya. Santai-santai, istilahnya kalau dia masih belum level 2 itu kalian bisa bebas sih melakukan apa namanya pencicilan terhadap Cowhead-nya atau terhadap hero yang dia yang dijaga oleh Cowhead. Cuma kalau dia udah level 2 itu ada lagi caranya teman-teman ya, otomatis kan skill 2 dia udah terbuka ya. Santai, coba kita pantau dulu ya, ini bisa ya, ini akan saya tunjukkan caranya. Langsung kita killing saja, serosot, serosot, nice, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu loh timingnya ya teman-teman ya. Usahakan skill 2 dia itu belum diaktifkan. Jadi kalian itu bisa melakukan pencicilan terhadap hero yang dia jaga. Atau ketika kalian berhadapan 1v1, itu juga seperti itu juga. Istilahnya skill 2 dia nggak aktif, kalian cicil sampai sekarat gitu ya. Terus slow ini kita incar saja Karinanya. Apa yang terjadi? Langsung diserang saja ya. Serosot. Nice, meninggal dunia saja Karina di sana. Kita coba untuk melakukan pemunduran diri ya. Super sekali. Akhirnya kita selamat saja ya. Recall. Sekarat-sekarat ya, nggak usah, nggak jadi recall. Langsung kita giling saja lagi, mencoba mencari celah Natalia di sana. Dan, aduh, udah mati duluan ya, cuk. Nah, kalau ketika skill 4-nya itu udah aktif, teman-teman, itu sedikit berbeda lagi cara ngelawannya ya. Nanti bakal saya jelaskan semuanya lah. Tenang aja, teman-teman, ya, santai. Jadi, ketika, aduh, santai-santai. Ini kalau skill 4 dia udah aktif, teman-teman, jangan kalian terlalu barbar ya untuk menyerang hero yang dijaga dia. Istilahnya ada timingnya sendiri nanti. Slow, slow, slow. Jadi pertempuran sengit di sana, kita coba incer Karinya langsung ya, serot. Apa yang terjadi saudara-saudara, Natalia mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan mautnya dan cerot, nice, meninggal dunia saja. Natalia masih menginginkan lebih, langsung kita cicil-cicil saja Cowhead-nya di sana. Cowhead mengeluarkan skill 2, terkena satu Natalia di sana dan serosot, nice. Dapat saja saudara-saudara. Dapat double kill ya teman-teman ya. Super sekali gitu loh. Santai-santai, jadi kita coba farming-farming dulu ya.
Mana tadi Johetnya teman-teman ya? Slow itu dia, nampak ya. Oke, nice Aldous, nice. Jadi kita bisa nge-clear minion di sini dengan sangat mudah ya teman-teman ya, karena mereka lagi farming. Kita lakukan apa clear dengan cepat aja, santai-santai. Nah, udah muncul dia. Nah, karena minionnya tinggal satu, ini kita abaikan aja ya. Langsung kita bantu saja ke atas ya teman-teman ya. Ini kesempatan kita untuk melakukan rotasi karena minionnya masih jauh gitu loh. Slow-slow, itu udah terjadi pertempuran maut di sana saudara-saudara. Natalia mencoba untuk datang membantu, cuma jalannya masih sangat lambat ya. Slow-slow-slow, nggak masalah, nggak masalah. Nice, nice, nice. Aduh, agak ngelek ya. Santai-santai-santai. Uskarat lancelot di sana. Nas, meninggal dunia saja. Natalia datang membantu dan slow-slow. Apa tadi saudara? Nice, meninggal dunia saja. Fire di sana dengan satu kali pukulan dari Natalia. Tidak ada perlawanan berarti ya teman-teman ya. Slow-slow-slow. Waduh, di push ya, di mid ya. Gak masalah, gak masalah. Ini kita langsung rotasi ke bawah aja lagi. Jadi ketika, gimana ya, kita bahas lagi soal Johetnya ya teman-teman ya. Ketika dia sudah level 4, kalian itu gak bisa terlalu barbar untuk melawan Johet ya teman-teman ya. Itu nanti ada timingnya tersendiri, nanti akan saya tunjukkan ya. Cara kita menghindari ulti Johet, itu bisa kok. Atau menculik hero yang dijaga Johet, abis itu kita menghindari, apa ya, ulti dan skill 2 Johet. Itu ada caranya teman-teman, nanti akan saya tunjukkan. Sistem Chico, Johnson meninggalkan permainan. Bah, DC pula Johnsonnya. Ini langsung kita giling saja karirnya di sana. Aduh. Aduh. Nggak nyampe ya. Sorry. Aduh, nggak bisa dipaksa. Salah tadi ngarahkan skill satunya ya, teman-teman. Nice, meninggal ya. Sip. Nggak masalah. Jadi nanti akan saya tunjukkan ya caranya. Intinya kalau untuk kalian berlawan menghadapi dia sebagai offlaner ya, teman-teman. Itu cukup tekan sebelum dia sampai skill 2. Skill 1 dia itu... istilahnya kan skill 1 dia itu sakit teman-teman. Cuma kalian masih bisa ngelawannya karena kalian bisa kabur dengan skill 1 ya. Cicil kabur dengan skill 1 gitu ya. Lakukan berulang sampai kalian bisa melakukan pembunuhan dengan sekali combo. Ini kita bantu saja santai-santai. Kita incer lancelotnya dan langsung gil saja ya. Ulti trot, serosot. Nice, super sekali saudara-saudara. Tidak ada perlawanan di sana dan lancelot bisa meninggal dengan sangat indah ya teman-teman ya. Slow. Nah, kalau kondisi kayak gini tuh biarkan aja turret kalian hancur ya teman-teman ya. Karena kita istilahnya nggak mau mati konyol gitu ya. Soalnya kalau kita lawan dalam kondisi seperti itu udah pasti kita kena banting, stun, kena lempar ya. Jadinya pasti meninggal lah. Turretnya hancur, kita pun meninggal gitu ya. Bagus kita abaikan aja gitu. Santai-santai, coba kita clear aja ini di sini. Oke, lumayan ya teman-teman ya. Dapat satu turret, langsung kita bantu aja di atas. Lancelot berhasil membunuh badang di sana. Cohetnya berada di sini. Slow. Nice. Meninggal Lancelotnya. Santai. Coba kita tahan di sini ya. Triggernya Scarred ya teman-teman. Langsung kita giling saja ya. Natalia Napsu Birahi di sana. Mencoba untuk mengincar trigger di sana. Dan trot super sekali saudara-saudara. Dapat satu pemain Natalia di sana. Namun terkena bakar dari api Valir. Santai. Kita cari apa dulu. Cari napas ya teman-teman ya. Nice. Oke. Slow. Ini Cohetnya ngejar kita nih ya teman-teman ya. Tahu dia ke situ tadi ya. Oke, coba kita incar Valirnya lagi ya, slow. Karinya di mana nih? Aduh. Nah, apa lagi nih lo? Untung aja ya, nggak sampai nabrak sana. Kalau nabrak sana pasti meninggal kita. Ngeleknya tiba-tiba di tower mereka ya, teman-teman. Ini langsung kita gas aja. Apa tadi saudara-saudara di sana? Valir mencoba melarikan diri dan ulti saja. Trot, apa terjadi? Ya, nice. Meninggal dunia saja. Valir dengan sangat indah di sana tanpa ada perlawanan ya, teman-teman ya. Super duper sekali gitu loh. Wah, ada Lancelot di sana. Sob, menghindar saja Natalia. Ya, terjadi buy one di sini. Di dalam turret, apakah terjadi? Ya, Natalia mundur saja karena darahnya tinggal sekart ya, teman-teman ya. Nice. Aldous mengulti Lancelot di sana. Apakah Lancelot di sana bisa selamat? Slow. Ini darah kita sekart ya. Coba kita pantau saja pertandingan di sana, Bung. Ya, ternyata di gocek saja ya, teman-teman. Langsung kita killing saja dan trot. Nice, meninggal dunia saja, teman-teman. Ya, super sekali. Jadi, timingnya tuh seperti itu ya, teman-teman. Sangat mudah, walaupun darah kita sekarat. Cuma kalau kita ulti kita ready dan lawan kita Lancelot ya, teman-teman. Ya, langsung aja kombonya itu silent, ulti, execute gitu ya, teman-teman. Ya, pasti meninggal itu. Kalau darah kita sekarat, darah dia tinggal setengah ya, teman-teman. Ya, tung recall aja. Oke, ini langsung kita gas saja turret di sini. Lumayan gak ada yang jaga ya, gratis. Oh, ternyata ada Valir menjaga di sana, cuma telat menjaga ya. Langsung kita giling saja Valir di sana. Natalia mencoba untuk mengincar Valir. Langsung kita agak ngelek, langsung selang saja apa terjadi saudara. Ya, super sekali kena sembur api Valir dan execute trot. Nice, meninggal dunia saja. Kayak Valirnya gak trauma, dia main-main sendiri gitu ya, teman-teman ya. Aneh loh. Slow. Santai.
Nice, Joyce-nya meninggal dunia. Natalia untuk mencoba mencari celah. Memantau, masih memantau ya. Kita coba buka map. Super sekali, langsung kita cicil saja. Saudara-saudara, jangan terlalu dilawan karena ulti tidak ready ya, teman-teman ya. Santai. Ini harusnya bisa ya sekali combo ya, teman-teman ya. Coba kita cari posisi. Ini bisa, ini langsung kita killing saja dalam turret. Apa terjadi saudara? Serosot, nice, langsung kabur skill 2, trot, ulti. Nah, super sekali ya teman-temannya. Kita berhasil mencuri dalam turret ya, dalam penjagaan ketat seperti itu ya teman-teman ya. Itu kalau untuk nyuri kondisi seperti itu teman-teman ya, itu ada timingnya tersendiri ya. Nanti bakal saya editkan. Kan saya kasih tahu gimana sih caranya kok bisa nyuri kayak gitu bang. Padahal triggernya ada di situ ya. Slow, kita pantau aja dulu. Wah, lancelnya scarred ya teman-teman ya. Langsung kita giling saja apakah dia recall di sana. Tidak, ternyata dia jalan kaki ya teman-temannya. Nggak bisa kita paksakan kalau seperti itu. Santai, coba kita incar lagi. Siapa yang bisa kita incar di sini? Itu udah ulti belum ya triggernya ya. Udah ya, langsung kita giling saja lah. Kita coba saya apa terjadi saudara-saudara. Mencari mereka berada di sana. Aduh, terkena skill 1. Ah, super sekali ya teman-teman ya. Ampas ya teman-teman ya. Salah perhitungan saja. Saya kira tadi apa ya skill-skill triggernya itu udah keluar semua tadi ya. Masalahnya kayaknya agak terjadi war di sana, cuma ya agak ragu sih ya teman-teman ya. Salah perhitungan ya teman-teman, nggak masalah. Hal seperti itu wajar terjadi, asal jangan terlalu sering. Oke, di sana Aldous mencoba mengincar apanya. Oh, si Valirnya udah make apa ya teman-teman ya? Winter to Seon, apa namanya teman? Freeze. Kalau skillnya itu freeze ya, kita nggak bisa nyerang dia. Dalam waktu beberapa detik gitu ya, 3 detik ya. Oke, kita nggak bisa fokus langsung ke Valirnya terus ya teman-teman ya. Oke, kita udah hidup. Sepertinya mereka nge-lord di sana. Itu tadi Valirnya udah apa ya, udah dipakai skill apanya ya. Skill item ya. Jadi harusnya dia udah nggak ada lagi sih. Kita pantau-pantau lanjut sekarang di sana. Langsung kita killing saja apa terjadi saudara-saudara. Apakah berhasil terlihat ya, ulti, trot, nice. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jelas ya, bingung Johetnya tadi ya. Di super sekali ya teman-temannya, kita bisa menghindari Johetnya ya, dia auto autis gitu tadi loh, jadi bingung dia, aduh kemana natanya nih. Jadi seperti itu timingnya ya teman-teman ya, nanti akan saya editkan. Atau kalau slow santai sabar ya teman-teman ya, sabar santai, coba kita cerlan celotnya dulu ya teman-teman ya. Ya, kita mencoba mencari celah di sana. Kita masih memantau-mantau. Lancelot masuk war di sana. Kita tunggu di sini saja. Dia datang setegiling saja. Apa terjadi saudara-saudara? Ulti serosot. Execute trot. Meninggal dunia saja. Di ulti. Dilempar. Di smackdown saja. Natalia di sana. Di gangbang rame-rame. Saudara-saudara. Tak ada perlawanan dari Natalia ya teman-teman ya. Seenggaknya kita dapat Lancelot lah ya. Oke, terjadi pertempuran sengit di sana saudara-saudara, super sekali. Aduh, nyangkut pula ya teman-teman ya. Sorry karena keasikan nengok war sampai nyangkut gitu loh. Santai. Kita pantau ya, war kedua terjadi di sana saudara-saudara ya. Apakah Johet berhasil dibunuh di sana? Langsung killing saja karirnya ya di sana. Maksud saya carry-nya ya teman-teman. Sorry. Close, ini langsung execute saja. Aduh. Oh, kenapa tadi teman-teman ya? Aduh. Oh, mungkin karena kena efek skill 1 si Kari tadi itu ya teman-teman ya. Atau karena ping saya ngejam ya. Gak mau ditekan execute-nya teman-teman. Gak masalah. Ini entah ya, kadang-kadang memang suka jumping gini ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu solusi ya, saya pakai provider IndiHome ya di sini teman-teman. Kadang-kadang itu suka ngejam. Saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin kalau kalian yang ada tahu solusinya ya, kalian bisa komentar di kolom komentar lah ya. Santai.
Oke, dan dapat kita saksikan ya teman-teman, tampaknya di sana war terjadi lagi. Apakah kita di sini dapat memenangkan pertandingan ya? Super sekali, Kari berhasil mengkill Badang. Natalia datang untuk menjadi superhero di sini. Ya, terjadi kill saling balas membalas di sana. Super sekali, banyak jatuh berjatuhan korban di sana. Ya, langsung kita killing saja Kari di sana. Apa itu? Slow shot. Nice, meninggal dunia saja Kari dengan sangat indah di sana. Dan di sana Alice mengeluarkan ulti. Terjadi saling balas membalas. Ya, super sekali. Lancelot berhasil mengkill Alice. Dan ternyata siapa yang akan memenangkan pertandingan di sana? Aldous berhasil membunuh Lancelot dengan sangat indah, saudara-saudara. Di sini kita tampaknya berhasil memenangkan pertandingan ya Bung ya. Slow langsung kita push saja teman-teman ya. Napas saya sudah hampir habis di sini. Santai. Ya, kita akan lakukan selebrasi ya teman-teman. Sosot. Nice, super sekali teman-teman ya. Itu selebrasi kemenangan, langsung kita habisi saja turret-nya. Dan bagi kalian yang apa ya, yang mau nonton tentang apa saya melawan Johet yang lebih lengkap, kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Itu juga saya di situ ngelawan Johet ya teman-teman ya. Dan di situ saya sering diincar sama Johet. Jadi kalau untuk referensi lebih dalam di situ sudah saya jelaskan juga cara melawan Johet. Cuma kan di sini jatuhnya part 2-nya lah. Part 1-nya tuh yang sebelumnya ya. Itu judulnya nggak lawan Johet, itu tentang rahasia combo skill Natalia ciduk hero tanpa mati. Di situ Johetnya tuh bagus banget ngincar saya terus. Cuma saya berhasil melarikan diri terus ya teman-teman ya. Itu kalian bisa tonton. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton video ini sampai akhir, dan tolong bantuannya untuk di-subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan silakan untuk berkomentar di kolom komentar jika ada kritik, saran, masukan, atau kalian ingin ngebacot, silakan saja ngebacot di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan bagi yang ingin request juga, request saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, cukup sekian video kali ini. Salam solo player.